Halo guys, selamat datang kembali. Tadi aku jalan-jalan ke Nether guys di server SMP dan di sini aku menemukan portal merah guys. Oke, ini portal sangat misterius sekali guys. Biasanya kan portal warnanya ungu tuh. Nah, ini warnanya merah guys. Nah, aku penasaran ini portal apa sih? Oke guys, daripada kita penasaran, kita akan langsung masuk ke dalam portal misterius yang berwarna merah ini. Oke guys, kita akan langsung masuk saja ke dalam portalnya. Oke guys, kita tembus ke sini. Oke, ini di mana guys? Oke, di situ ada kayak tower gitu guys. Oh, ini ada chest di sini. Oh, di sini ada apa nih? Sweetness G full. Oke, kita ambil aja guys. Di sini water breathing. Di sini ada sword diamond juga guys. Oke, di sini ada panah juga di sini. Oke guys, kita ambil semua barang-barang yang ada di sini. Oke, dan kita minum dulu guys potion ini. Oke. Kita minum yang ini dan yang ini. Oke, gelasnya kita buang aja guys. Oke. Oke, jadi kita tembus ke sini guys. Oh, di sini sangat misterius sekali. Oke, kita akan keliling-keliling di sini guys. Kita akan memeriksa di sini apa sih? Oke, kita akan langsung saja jalan-jalan di sini. Oke, oh di situ ada apa tuh? Oke, kita akan ke situ dulu guys. Oh, sorry, aku menghancurkan torch-nya. Oke. Oke, kita akan langsung ke sini guys. Ini kayak apa ya? Kayak muka yang pakai kacamata gitu guys. Oke, kita akan langsung masuk saja ke sini. Oke, oh di sini kayak apa ya, tempat pertunjukan gitu guys. Oh, di sini apa nih, for Ewan Mad Maiden Cina apa sih. Oke, oh di sini ada ini guys, gambar di sini. Oke, oh dia lagi itu lagi jalan-jalan bersama anjing dan kuda. Oh, di sini ada Spen. Ya, Spen dan Jorgen. Oke. Di sini apa nih? Oh, dia itu namanya, nama anjingnya Spen, terus dia panggil Jorgen. Oke. Oke, di sini ada gambar yang luar biasa sekali, guys. Ini gambar apa nih? Oke. Ini gambar ini, guys. Gambar kuda tulang. Oke. Oke, di sini ada juga nih gambar ini. Oh, ini sama yang di sini. Dan di sini ada gambar apa nih? Oke. Apa nih? Alexa Yuard. Oke, oh darahnya tinggal ini. Tinggal satu. Oh, ini yang gambar ini guys. Apa? Gambar yang wolf yang ini tadi. Oke, oh yang ini lebih bagus guys, gambar wolfnya. Oke, dan dia terjebak di dalam goa dan darahnya tinggal sedikit lagi guys. Oke, dia kelihatan sedih gitu guys, wolfnya. Oke, di sini kayak ya kayak pertunjukan gitu guys. Oke, sekarang kita akan keliling lagi di sini. Oke, di sini adalah jalan keluar. Oh, dan di sini ada lagi bangunan kayaknya. Oke, di sini ada kayak apa ya? Kayak bakso gitu guys. Kayak bakso gitu. Oh, di sini ada Spen guys. Oke, halo Spen. Halo. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ini namanya rumah Jepang guys. Oke, kita akan masuk ke rumah Jepang ini. Yap, seperti ini guys, rumah Jepangnya. Oh, di sini ada ini guys, ada barel. Oh, kayak ada giginya gitu guys, barelnya. Nah gitu, kayak ada giginya gitu. Nah, oke, dan di sini tidak ada apa-apa di sini. Oke, di situ, oh, di situ nggak ada apa-apa. Oke, di sini apa nih?
Oke, furnace. Oke, di sini ada furnace, guys. Oh, di sini ada kasur berlambang brofist, guys. Ini lambang brofist. Oke, kita akan lanjut lagi jalan-jalannya, guys. Bye-bye, Spen. Oke, kita tinggalin, guys, Spen-nya di situ. Ini adalah rumahnya Spen, guys. Oke, oh, di sini ada rel. Oke. Dan di sini ada minecart di sini. Di sini ada dua danau. Oke, dan di sini ada redstone. Oke, di sini ada farm yang nggak ada isi farmnya, guys. Aneh sekali di sini. Oh, dan di sini ada ini, guys. Ada sapi ini, ada sapi mushroom. Oh, di sini ada ini, guys. Oh, di sini ada kursi gaming juga. Minecart langsung ada kursi gamingnya, guys. Luar biasa sekali, guys. Oke. Oh, di sini ada apa nih? Oke, di sini ada, kita periksa di sini. Oke, di sini ada Jorgen 2. Oke, ini redstone-nya sangat sangat itu, guys, sangat rapi sekali, guys. Oke, kita bisa lihat di sini kerapian redstone-nya. Oh, no, Jorgen. Sorry. Oke, di sini redstone-nya sangat rapi sekali. Oke, oh, di sini ada apa nih, guys? Oke, ada mukanya gitu, guys. Oke, oh, ada isinya, guys. Ada kayak apa nih? Kayak CD gitu, guys, kayak disk gitu. Kita masukin dulu, guys. Nah, oh, ada lagunya, guys. Oke, ada lagunya ternyata, guys. Oke, coba kita besarkan dikit musiknya di sini. Oke, kita 6 aja. Kita tes. Nah, oke. Okay. Oh, di sini apa nih? Nah, di sini juga bisa lewat nih. Oke. Okay. Oh, di sini ada kolam renang, guys. Oh, ternyata di sini ada Ricardo yang sedang lagi mandi di kolam renang, guys. Oke. Okay. Oh, di sini di bawah sini ada lava, guys. Oke. Okay. Lagunya lumayan bagus, guys. Oke. Okay. Oh, Jorgen-nya lepas. No. Oh, kita nggak bisa naik nih. Kita hancurkan fence-nya. Oke. Okay. Oke, okay. Terus kita ke sini, guys. Ini rumahnya kok hancur gini ya? Oke. Okay. Oke, okay. Di sini adalah jalan ke bawah, guys. Kita coba lihat jalan ke bawah sini. Di sini ada lava gitu, guys. Dan di sini adalah jalan ke mining, dan di sini adalah storage room yang nggak ada isinya, guys. Oke, nggak ada semua isinya di sini. Oke, kita coba naik. Oh, di sini kayak bendera Swedia gitu, guys. Oke. Oh, di sini ada ini gambar babi. Oke, dan di sini adalah gambar watership, guys. Oke, okay. In progress. Oke, okay, siap. Oke, okay. Dan di sini adalah portalnya, portal Nethernya. Dan di sini juga ada kayak bendera Swedia gitu, guys. Oke, okay. Dan di sini ada kayak patung orang yang sedang mengendarai kuda gitu, guys. Dan di sana juga ada itu bendera Swedianya di atas. Oke, ternyata musiknya berhenti, guys. Oke, kita mainkan lagi musiknya karena bagus juga, guys, musiknya ini. Oke, kita mainkan lagi musiknya. Oke, kita akan duduk di kursi gamingnya dulu di sini. Ya, guys, kita duduk di kursi. Duduk, coy. Nah, oke, kita duduk di kursi gamingnya, guys. Ini adalah kursi gamingnya PewDiePie, guys. Oke. Oke, oh, di sini ada kayak apa ya? Apa nih? Oh, kayak itu, guys. Kayak rumahnya Watership. Oke. Oke. Di sini seperti ini rumahnya. Oke, kayak ada air mancurnya gitu, guys, di atasnya. Oke, oh, di sini ternyata ada farm otomatisnya, guys. Oke, di sini adalah apa? Mapnya PewDiePie ya, guys. Bukan map asli, tapi map buatan fans gitu. Oke, kita akan periksa lagi, guys. Ini nggak terlalu mirip sih, cuman ya hampir mirip, guys. Di situ adalah ada
apa sih namanya, aku lupa, IKEA Tower ya. Oke, kayaknya iya IKEA ya, aku lupa nama towernya. Oke, oh di sini ada chest. Ternyata chestnya kosong di sini. Apa lagi ya? Oh itu ada meatball atau itu apa, bakso raksasa. Oh di sini ada apa nih? Oh no, oke. Okay. Oh di sini ada ini guys, apa kayak koral gitu guys. Oh di situ ada jalan ke bawah. Oke, aku penasaran. Oke, ntar kita coba ke bawah guys, karena kayaknya di bawah ada jalan tuh. Oh di sini kayak apa nih? Oke, kita coba baca di sini. Oh ternyata rumahnya skeleton dan kawan-kawan guys. No, creeper, kita lari dan makananku habis guys. Di sini nggak ada makanan. Oke, creepernya ngikut lagi. Oke guys, nggak apa-apa. Oke, kemudian di sini ada apa nih? Redstone help. Oke, dia minta bantuan guys. Oke, ada yang bisa redstone ya? Oke, silakan. Oke, dan di sini ada itu kasur yang berlambangkan brofish. Oke guys, kita akan langsung saja ke sini, ke tempat ini apa sih namanya? Ke tempat ini. Bawah airnya di sini namanya, oh no, ada creeper guys. Aduh, creepernya mengganggu, aku takut nanti meledak gitu ntar Mas PewDiePie-nya atau Abang PewDiePie-nya marah. Oke, kita langsung lari aja guys. Oke guys, di sini kita kenyang lagi, kita kenyang secara misterius guys di sini, dan creepernya juga langsung hilang. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke kolam ini, ke kolam Okno ini. Oke, kita akan langsung masuk saja guys. Oke, oh ada apa nih di dalam sini? Oh di sini nggak ada apa-apa. Oh ternyata di sini ada jalan guys. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Oh di sini ada apa nih? Oke. Nah, kita akan mencoba guys memeriksa pintu misterius ini. Oke. Kayak ada itunya guys. Kayak apa sih? Kayak jebakan gitu guys. Tapi kita coba aja di sini. Kita coba masuk. Oke, nggak terjadi apa-apa guys dengan kita di dalam sini. Aneh. Kok nggak terjadi apa-apa ya? Yap, nggak terjadi apa-apa guys. Sangat misterius sekali guys. Oh. Oke. Oh, ternyata ini guys. Ini adalah pintu misterius buat mengganti baju guys. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, baju kita sudah ganti di sini guys. Oke, dan ya, bajunya ada warna pinknya. Yap. Oke. Dan kita juga punya, jubah di sini guys. Oh, luar biasa sekali guys pintu ini. Oke. Sangat luar biasa sekali guys pintunya. Oke guys, kita sudah punya baju baru di sini. Kita mengambilnya di rumah Babang PewDiePie. Oke guys, mungkin kita akan menuju ke pintu ini guys. Oke, di sini ada portal lagi guys. Di sini juga sangat misterius sekali guys portalnya. Kita akan mencoba masuk ke dalam portalnya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam portal, kita akan membuang dulu guys ini apa, arrow-nya di sini. Oke, sama pedangnya. Dan aku lupa tadi aku punya arrow guys. Padahal tadi aku dikejar itu. Dikejar apa sih namanya? Creeper. Oke, kita akan langsung masuk saja guys ke dalam portal misterius ini. Oke guys, kita sudah sampai ke sini. Oh, dan ternyata di sini jalan kita tadi guys, jalan tempat kita masuk tadi. Oh, berarti ini adalah jalan pulangnya guys. Oke. Yep, di sini kita juga sudah memakai baju baru dan jubah guys. Oke, sekarang kita coba
memasang armor kita. Oke guys, seperti ini. Ini adalah gambar lollipop guys. Oke. Oke guys, sekarang kita sudah sampai lagi di server SMP di sini. Oke, kita akan pulang. Oke, dan video ini adalah kayak apa ya? Kayak aku ganti skin gitu, dan ya aku iseng-iseng pakai ini resource pack-nya PewDiePie yang namanya The PewDiePie. Ini adalah resource pack-nya versi 9, dan tadi aku cek sudah ada yang versi 10 guys. Dan tadi aku juga mendownload map-nya PewDiePie, bukan map-nya asli sih, cuman kayak replika gitu. Oke, kalau kalian mau mencoba juga resource pack atau map-nya PewDiePie, link-nya akan aku taruh di deskripsi. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye guys.